Aktivitas pelayanan masyarakat di Kabupaten Subang lumpuh pasca penggeledahan yang dilakukan KPK di kantor Bupati Subang dan dua kantor dinas di Kabupaten Subang. Ya, KPK juga menyegel rumah pribadi Bupati Subang Ojang Suhandi. Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan BPMP Subang lumpuh. Tidak ada satu pegawai pun yang terlihat berkantor pasca penggeledahan oleh KPK Senin sore kemarin. Kantor BM BPMP Subang pun masih dijaga ketat polisi dari Polres Subang. Selain di kantor BPMP, pelayanan di kantor Dinas Kesehatan Subang juga lumpuh, tidak terlihat satupun pegawai yang masuk kerja setelah kantor Dinas Kesehatan disegel KPK. Selain dua kantor Dinas Kabupaten Subang, KPK juga menyegel ruang kerja Bupati Subang, Ojang Suhandi. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, Abdurrahman, mengatakan akan segera mencari solusi agar pelayanan terhadap masyarakat dapat kembali berjalan normal. untuk sementara ini kami akan menunggu perkembangan dan untuk mensikapinya dinastina dua dinas yang disegel segera siang ini pun akan kami kumpulkan segera mengambil sikap. Contoh, kalau ada alur surat yang terhambat nanti akan kami solusi, akan kami tentukan bagaimana jalan keluarnya. Sementara ini kalau ada hal-hal data yang di dalam yang tentunya, kami akan selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Kami tidak akan memutuskan sendiri, namun pada dasarnya, program harus berjalan terus. Akan kami cari.